Okey, kita bertemu lagi. Tadi air handphone jatuh dalam laut. Sampai lah. Jadi dah sampai lah. Okey. Angin dengan kuatnya angin kat sini. Ini kita nak pergi tanam kaki ni. Ini kita ada buat penanaman kaki. Tanam kaki kat sini. Keluar-keluar kaki emas. Jalan tu. Ke jalan tu, siapa tu? Siapa tu jalan? Hei. Dia basuh mulut dah. Handphone pun jatuh dalam air lagi sekali. Hi guys. Hari ni kita dekat tepi pantai nak bawa family semua pergi mandi di pantai, nak tengok sana. Ada yang korek pasir, yang di sana ada yang korek lubang, yang di sana ada makan makan. Jadi kita hari ni nak aktiviti yang selalu kita buat bila balik kampung. Family mari pantai, kelah-kelah sini. Kita ada cuti, esok nak balik ke KL. Okey, sebelum tu jangan lupa subscribe, tekan butang subscribe kat bawah. Dan jangan tinggal pantai ni yang cantik. Mana? Dia kata ramai pengunjung-pengunjung pada hari ni Sabtu. Jadi memang ramai orang yang datang mandi. Dan kat sana, kalau tengok sana, kalau boleh tengok nun sampai di hujung sana, ada orang duduk dan juga sama. Kalau di atas sana, banyak. Ni pantai Sepat, Kuantan Pahang. Okay, saya akan share dia punya location dekat sana, dia punya lokasi dekat sana. Hai, kita cakap lah. Tak tahu. Tadi kita nak cakap. Betul dia kalau kalau YouTuber semua dia nak jadi YouTuber kan. Okey, jadi okey, kita akan mandi pantai. Dan okey. Saya nak buat live di Facebook dulu. Nanti kita akan sambung lagi dekat YouTube. Boleh tengok live di Facebook. Dan juga okey, tengok. Gimana? Okey, jangan lupa tekan butang subscribe untuk lihat kita mandi pantai Sepat. Jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah, klik butang subscribe dekat bawah dan salam luar biasa.
siapa yang pernah pergi sini Pantai Sempat? Boleh komen-komen dekat sini. Wih, angin kuat. Lubang jadi bumerang ajak. Okey, boleh komen siapa yang pernah sampai ke sini? Boleh komen tekan butang komen dekat bawah siapa pernah sampai ke sini. Okey, tekan butang komen dekat bawah dan jangan lupa subscribe butang. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Okey, kita jumpa lagi selepas ini. Kita nak pergi mandi dekat sana. Ciao.